بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel yang barokah ini insya Allah. Amin. Channel Habib Novel al Dan pada siang hari ini di tengah guyuran hujan di luar studio, <laughs> uh, kita ditemani oleh manusia-manusia yang dingin. Hmm. Ya. <laughs> Habib yang pojok ini gak asing buat antum semua, Habib Muhammad bin Anis yang terkenal dengan bin Anisnya, bin Shihab, masya Allah dari kota yang dingin, kota Malang. Kemudian Habib Muhammad bin Hussein al-Habji, masya Allah sudah tidak asing lagi buat kita semua, buat tidak, tidak, iya, tidak asing. Benar, ya. tidak asing lagi. Alhamdulillah kita akan ngobrol bareng ya, akan bersama-sama ngobrol santai dan tadi kita juga sempat sempat nyinggung kalau habis hujan ini nanya makan apa nih? Makan bakso. Oh, benar. Kan, bakso ya. Bakso Malang. Bakso Malang <laughs> ya. Dengar-dengar iya. antum di Malang punya. Alhamdulillah nah, begitu. Allah. Habib doakan bakso lancar. Numani. Bakso, Numani, bakso Biar tuman terus habib. Biar tuman yeah. terus ya. Tepatnya di mana habib di Malang ya? ya di exit tol sekitar satu kilo dari exit tol Singosari Malang. Ya menuju Batu. Jadi menuju satu batu, kilo dari. Ya. ya, begitu. Kilometer berapa itu kok? Kilometer 1,75 koma tujuh Insyaallah. Gitu, ya. Pokoknya gitu. cari, cari di Google Map muncul. Oh muncul Insyaallah. Bakso Numani. Man, yeah. ya. ini yang lewat Malang menuju Batu jangan lupa mampir Wajib. ke tempat beliau karena 100% insyaallah halal, iban, dan insyaallah barokah. Amin. Amin. Insyaallah barokah. Hari ini bayar, besok gratis ya. Betul. Oh, iya. Karena besok gratis terus, <laughs> besok, gratis, <laughs> besok gratis terus. insyaallah rahimakumullah. <laughs> nah, mumpung nih saya kumpul dengan beliau-beliau nih kawan-kawan uh, kita nih sahabat-sahabat kita kenapa saya suka pakai istilah sahabat ada orang nanya kenapa pakai sahabat Beb karena dulu Nabi SAW paling suka nyebut kawannya dengan sahabat ashabi ya sahabat-sahabatku buat saya itu panggilan yang paling mulia dan kaum sufi ya kaum sufi orang-orang ahlillah para wali itu nyebut muridnya juga ashabi, ashabi. ya bahkan dengan dalam kitab juga tu fulanan ya, saya berteman dengan Pulan. meskipun artinya berteman itu suhbah ya yang betul-betul sempur sempurna. sempurna nah nanya pada dua Habib yang ganteng-ganteng ini masya Allah saya jadi minder nih ya karena kelihatan saya di sini paling tua paling lusuh paling lungset ya paling lung, lungset e, banyak yang nanya gini Habib dan memang di lapangan terjadi apa betul toh kalau orang belajar agama belajar lebih dalam ilmu-ilmu Islam akibatnya jadi nggak suka sama kehidupan dunia terus dia meninggalkan dunia kemudian jadi aktif di masjid lupa pasar ya aktif di masjid malas ke kantor ya atau kalau orang yang tadinya ahli belajar hukum sholat hukum fikih ya hukum puasa setelah kenal dengan yang lebih mendalam, belajar ilmu ihsan atau tasawuf sehingga jadi males belajar ilmu sholat, ilmu puasa. Ini yang tersebar di masyarakat, kadang ya muncul uh, hal yang semacam itu. Nah, sebetulnya seperti apa? Saya kita, kita mulai dulu dari yang... Jawa Timur ya, dari timur, timur ya, kita timur. ke tengah <laughs> ya. Timur baru ke tengah. Baru ke tengah. Insya Allah. Betul. Okay. Alhamdulillah. Uh, masya Allah. Ini sebetulnya pertanyaan yang sebetulnya beliau sendiri bisa jawab, Pak Pep ya. Iya. Uh, cuma ini. Nam, ya. <laughs> betul. Jadi sebenarnya uh, satu pemahaman yang salah dari umat Islam ini biasanya kalau sudah uh, fokus dalam ibadah karena pekerjaannya itu ditinggal. Padahal kita ketahui sendiri bahwa Rasul itu tidak 24 jam Mengajarkan kepada umatnya itu untuk Beribadah terus Kita ketahui dakwah cara dakwahnya Rasul Kadang-kadang beliau juga duduk dengan Para sahabatnya masak-masak ya. hmm. Ada juga Rasul S.A.W Yang ketika uh, Datang ke rumah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Kemudian menanyakan kepada beliau mana menantu saya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tentu Fatimah mengatakan sedang keluar bekerja satu satu pelajaran bahwa Sayyidina Ali pun calon khalifah itu bekerja dan dikatakan tiga hari sudah belum pulang padahal seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang jauh lebih hebat dari kita pun tiga hari tidak pulang untuk mencari nafkah maka Rasul keluar dan mengatakan kalau begitu saya aja yang cari nafkah keluar Nabi Muhammad SAW melihat seorang Yahudi yang ada di ujung sumur kemudian Rasul menawarkan untuk mengambil air dari sumur tersebut dan akhirnya Rasul pun mendapatkan hasil dari uh, menimba air tersebut dan kita ketahui bahwa untuk yang halal seorang yang pernah uh, Mi'raj ke sidratul muntaha itu aja mau untuk bekerja lah apalagi oh, ya, kita ini yang masih bahasa inggrisnya itu surga nunut rokok gak katut <tuh> <tuh> ya, masuk surganya ini masih katrolan dikatrol oleh Nabi Muhammad SAW itu kalau Rasul aja kepada kita bahwa masih bekerja, masih duduk dengan istrinya, masih duduk dengan anak-anaknya, main kuda-kuda atau main seperti onta-ontaan dengan cucunya sampai para sahabat mengatakan nikmal jamal jamal lukum. Nah, Langkah indahnya onta kalian berdua wahai Hasan wal Husain dan Rasulullah menjawab nikmal bani huma. Dan beliau keduanya adalah dua penunggang yang terbaik. Jadi Rasul itu ada waktu untuk bermain untuk anaknya, Rasul untuk kerja juga dan lain sebagainya. Maka kalau kita mau mengatakan ingin ikut sunnah Rasul, ya kita juga ikuti beberapa hal yang ada Wah, di situ. Insya Allah, Allah. kurang lebihnya begitu habis. Yang menarik tadi ini ada masa-masaan juga, Be ini ibu -ibu tertarik, masa iya, masa ya. Ini ibu-ibu tertarik ini. Masa-masaan ya. Masa-masa juga nge. Ah. Jadi <laughs> ee, waktu Rasul SAW di ya? ya? sempat antar keluar enggak ini ya. Efek ada baksonya <laughs> di depan <laughs> gitu oh, ya. Jadi ingatnya inget, masaan. masaan. Gitu. Ya. Jadi feelingnya ke sana terus, apalagi tadi di jamu makan siang di tempat Nabi novel yang luar biasa. Oh, seperti Masya itu Allah. Masya Allah. Alhamdulillah Jadi satu orang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini hadiah kambing untuk antum semua." Ada sekitar 7-8 sahabat di situ. Kemudian, Rasul hmm. salah satu dari mengatakan, "Rasul, biarkan saya yang menyembelihnya." Satu mengatakan, "Biarkan saya mencari pisaunya." Yang satu mengatakan, "Biar saya yang memotong tulang-tulangnya supaya lebih kecil." semua sudah mengambil peran di situ. Nah. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ya sudah, kalau gitu saya yang mencari kayu bakarnya." Mereka baru ingat bahwa ya Rasulullah, kalau engkau yang mencari lebih baik, terserahkan saja pada kami. Enggak, kalian ambil posisi kalian, biar saya juga cari kayu bakar. Jadi Rasul juga ada momen untuk masak-masak. Tim ya, masuk ke tim ada memasak. memasak, ya? memasak. Oh, Padahal Rasulullah Allah, Allah, kalau ya. mau main perintah kan bisa. Kurang hmm. lebihnya begitu Habib ya. Ajib, ajib. Gimana Habib Muhammad? Insya Allah. Tanggapannya, tanggapannya <laughs> apa? Insya Allah. Uh, pertanyaan Antum tadi, Beb. Itu, itu hmm. Um, membuka memori, hmm. jadi ada satu pengalaman kita pernah mau ke bandara bandara salah satu kota itu mampir dulu sholat jumat di situ Beb, karena saya Terbang hari jumat di situ yang ceramah khutbah gitu itu tuh ini tidak pernah terba apa tidak tidak pernah inget nih baru ini keinget, ah. jadi yang yang ceramah di situ itu marah-marah, jadi ternyata itu dosen hmm. dari suatu universitas jurusan kedokteran itu marah-marah karena banyak mahasiswa kedokteran yang sudah semester lima, semester tujuh, semester delapan, hmm. udah hampir lulus ini, gara-gara aktif belajar agama ninggalkan kedokterannya cuma mau ibadah di masjid. Hmm. Dan itu diungkapkan itu dengan marah. Jadi artinya e, membatasi bentuk kesolehan. Membatasi bentuk kesolehan hanya mengatakan yang soleh itu yang ke masjid ya, Nah, ini istilah, istilah apa namanya? Ya, saya baru iya. dengar ya. Membatasi bentuk kesolehan, kesolehan, kesolehan ya. iya. Jadi, kesolehan itu kalau di masjid soleh gitu ya. Iya, ya, soleh itu ya. Semua profesi bisa jadi orang soleh. Betul. Tapi sekarang ada ada ada, ada orang yang, yang membatasi, membatasi bentuk naam. kesolehan. Ya, jadi soleh itu hanya diukur dengan ibadah-ibadah yang sifatnya mahzoh intinya begitu. Hmm. Ah, yeah. ke uh, masjid, tika, sholat, puasa dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat uh, tadi Tiza di disebutkan juga sama Nabi Muhammad bin Anis, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bersama Bahkan so, tadi kan beliau menawarkan jasa kan. jasa bahkan kadang-kadang dagangnya Nabi itu Nabi itu dagang kadang sama orang Yahudi hmm. kan akhirnya jadi dalil untuk ulama fikih bahwasanya kita muamalah dengan orang yang beda agama itu nggak apa-apa nggak hmm. hmm. ada masalah hmm. jadi muamalah dengan orang yang beda agama boleh ada dulu namanya seorang tokoh Yahudi namanya Zaid bin Sa'nah Sa itu muamalah dengan Rasulullah SAW Zaid bin Sa'nah Sa ini dia uh, orang yang mengkaji kitab suci yang terdahulu hmm. semua sifat Nabi ada sama Rasulullah Hmm. kecuali dia lihat dua yang, yang yang belum dia lihat yang pertama sabar sama marah lebih dominan sabarnya hmm. yang kedua semakin orang kurang ajar maka Nabi Muhammad uh, semakin, semakin baik semakin terpelajar semakin orang biadab beliau semakin beradab ini belum beliau lihat akhirnya beliau deketis Nabi dan bisa deket sama Nabi bisa deket sama Nabi jadi ya ngobrol mungkin sama Rasulullah sampai akhirnya dagang sama Nabi hmm. jadi dia Uh, beli kurma sama Rasulullah tapi oh. uangnya dulu. Ah. Nah, sama Z dikasihkan uangnya. Nanti Nabi Muhammad S.A.W akan Wala. ngasih kurma, katakanlah mungkin 100 kilo pada tanggal katakanlah tanggal 30 gitu ya. Hmm. 30 gitu. Dah, perjanjian dan syariat ada saksi dan lain sebagainya. Berlalu waktu kurang dua hari, berarti kan belum saatnya Belum waktunya. waktunya Z bin Sa'anah ini datang mendatangi Rasulullah SAW Rasulullah. Memang, memang mau ngetes ya dia. dia langsung pasang muka serem langsung uh, baju Nabi itu dipegang ditarik begini setelah itu dia marah-marah Muhammad mana barang saya kamu ini nunda-nunda bayar utang dan lain sebagainya seperti itu saya tidak pernah tahu nih uh, keturunan Abdul Muttalib kok seperti ini kakeknya dibawa-bawa ah. ini ini kata di ini menurut dia kalau dibeginikan kan tidak marah ya, Nabi berarti. Nabi belum sempat marah, sahabat sudah marah. Nah, setidaknya Umar sudah marah duluan, setidaknya Umar berdiri. Z kalau nggak ada perjanjian nih antara kita, ya sudah, saya penggal air kamu ini. Hmm. Nabi dengan santai mengatakan sama setidaknya Umar, "Umar, kita tidak perlu itu, kita perlunya. Kamu nasihati dia kalau nakih yang benar, kamu nasihati saya kalau bayar yang benar." Hmm. Sekarang. Antar dia ke kebun kurma di sini kasih 100 kilo buat dia itu utang saya tambah lagi 20 kilo buat dia Masya Allah nah. nah, saya, nah Umar sudah sama sama ya sebel ya <tuk> kepengen <tuk> antar pengennya yang tadi itu sambil <tuk> jalan sama Zed nih Zed manggil sama Mar Umar kenapa Zainal Umar saya tadi cuma ngetes Loh, ngetes apa maksudnya saya dapati semua sifat Nabi ada di Muhammad kecuali dua Allah saya tes tadi alai. ternyata betul-betul ada balik lagi ke Rasulullah Sallam, dan akhirnya masuk Islam, bukan cuma masuk Islam, begitu dia masuk Islam setengah hartanya untuk perjuangan kaum muslimin, masya Allah. Jadi masya karena dagang ternyata, jadi Rasulullah Sallam itu tidak membatasi hanya sekedar beliau di masjid, itu juga muamalah iya. dan banyak hadis-hadis Nabi Muhammad tentang urusan pertanian, nah, tentang urusan perdagangan, ya kamu kalau dagang jangan sampai ada barang buruk yang buruk ada di bawah. Yang terbaik itu atas. di atas. Itu kan semuanya dijelaskan sama Rasulullah SAW. Berarti yang namanya orang soleh ngikuti aturan Nabi, tidak mesti harus menjadi seorang ahli ibadah yang sifatnya mahdow tadi itu, tapi bisa dengan segala profesinya. E, tadi juga ajib ya. Jadi, jadi sama Rasul ini ditambah sebagai hadiah 20 kilo. 20 ya. kilo. Luar karena, biasa. karena sudah dibuat marah tadi itu ya. Iya. Nah, nah. Ya, dibuat marah tadi itu. Karena Dan, ya, Yahudinya uh, dimarahin sama Sena Umar kasar itu ya. Uh, uh. Ganti Haji. kemarahannya kasarnya dikasih tambahan. Dan memang uh, memberi hadiah itu salah satu sunnah Rasul untuk setelah orang yang ini, tapi uh, supaya para teman-teman yang menyaksikan gak, uh, tidak salah mema memahami bahwa itu bukan riba. Oh, wah, bukan. bukan uh, ya. dari memberi hadiah itu adalah salah <tuh> satu sunnah setelah orang berhutang tanpa betul, perjanjian. Betul, itu akhlak betul, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia bisa 100 buat utangnya yang 20 ini buat hadiah. Dia, dia. Ya. karena dia tadi sampai marah dan ya sebagainya nah. tadi itu. Dan ini pemirsa, ada satu yang perlu saya garis bawahi lo ya. Jangan kemudian setelah menyaksikan tayangan ini, Anda kemudian mau ngetes ulama. <laughs> ya, ada tempatnya ulama saya mau tes nih, marah enggak? Kalau enggak marah berarti ulama betul. Ingat dalam kisah tadi Sayyidina Umar bin Khattab ini calon uh, khalifah, khalifah. yang pangkatnya sangat ting tinggi, <laughs> itu marah gitu. Sayyidina Umar marah, Sayyidina Umar aja marah. Jangan Apa? tes ke Habib Muhammad, <laughs> dia bisa marah juga gitu. Kalau nah, apa namanya kasar itu, Ini itu, untuk ke, Nabi ya. nah, betul. Enggak, Itu kalau kita punya <tik> punya teman hmm. kayak Sena Umar Ya kita langsung bilang Bismillah jangan ragu-ragu lagi <laughs> Iya <Iyalah, tik> langsung <tik> ajar <tik> <tik> Bismillah jangan <Ajar. tik> ragu-ragu lagi Itu kalau kita Dan ya Itu kalau kita, <tik> begitu. kita. <tik> <tik> begitu Artinya ini don't try it, at home <tik> <tik> uh, <no>. Jangan, <tik> jangan dicoba <betul. Jangan tik> di rumah Ini mau kita tiru akhlaknya Rasulullah S.A.W Bukan akhlaknya orang yang yang ngetes Ini nunjukkan betul kalau Nabi S.A.W Sebagai suri teladan paling utama beliau tidak hanya berdiam di masjid ya, tapi hmm. beliau berada di luar mas masjid. masjid makanya muncul sabda Nabi Muhammad SAW, Muhammad SAW. tujuh kelompok manusia hmm. yang dapat naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah di mahsyar nanti hmm. Rojulun Golbu, dan seorang pria yang hatinya terikat oleh mas masjid. masjid Nah ulama ketika menjelaskan hati yang terikat oleh masjid itu bagaimana dia ketika berada di luar masjid semua pribadinya sifatnya seperti ini, di dalam masjid. masjid langkahnya lemah lembut ucapannya nah, baik Masya kemudian Allah. tidak memikirkan dunia walaupun hmm. uh, di luar mas masjid, uh, masjid yang dipikirkan hmm. akhirat dan seterusnya dan anjur, seterusnya ini anjur. menunjukkan berarti memang kegiatan di luar masjid ini sangat di, dianjurkan sama seperti kegiatan di dalam masjid, masjid. jadi seperti ketika kehidupannya sehari-hari seperti di masjid. Nah, masya Allah. Itu lumayan. Apa terikat dengan mas? Masjid. Subhanallah. Saya teringat pemirsa. Ini Habib Muhammad ini kakeknya nggak asing buat kita semua. Naam. Ya Kakeknya nggak asing buat Naam. kita semua. Al Habib Muhammad Anis, ya bin Alwi al Alhabzi. Al yang namanya kalau digabungkan Habib Muhammad <laughs> Malang ini <laughs> punya ayah namanya Habib Anis. Anis, Anis. Muhammad bin Anis. Bin Anis. Ya. Yeah. Sementara Habib Anis namanya Muhammad Anis. Anis. Nah. Okay. Habib Muhammad Anis atau Habib Anis Solo rahimahullah itu beliau kita kenal sebagai ulama besar, hmm. ya tokoh panutan, hmm. ya tokoh hmm. pa? panutan. 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 Tapi beliau dedikasinya dalam ber berbisnis luar biasa, Masya bekerja Allah. luar biasa. Saya ya. tahu persis bagaimana beliau buat toko di samping masjidnya. Masya. Ya buat toko di samping masjidnya. Bahkan ketika dulu waktu ngobrol-ngobrol dengan saya hmm. uh, sempat mengatakan saya termasuk orang yang pertama buat toko di Klewer, masya Allah. Dari orang pasar Liwon, orang pertama buka toko di Klewer. Oh, gitu. di, dikasih nama Puno Kawan. Uh, tokonya dikasih nama Puno Puno Kawan. Semar gareng petruk Bagong Itu nama Habib Anies ya? Habib Jadi beliau ke pasar ya ke ke pasar. Beliau ke mall. Hmm. Ya, beliau ke, ke mall hmm. untuk belanja hmm. dan beli barang-barang kebutuhan. Kemudian hmm. beliau kulaan hmm. uh, barangnya sendiri untuk dijual di. Di tokonya Dan setiap pagi jam, jam 8, jam 9, jam 10 Istiqomah itu duduk di tokonya hmm. Dan Pak Adel Azhar ya, Istiqomah ya, Ba'dal duduk di, di tokonya <laughs> Allah. Sehingga kalau mau ketemu Habib anis itu uh, Paling mudah di tokonya Masya Allah. Uh, Insya Allah pasti ke ketemu, uh, ketemu. ketemu, ketemu Sama ya. Habib anis itu Saat itu ya demikian Bahkan di akhir umurnya yang saya sangat ingat betul Habib Muhammad waktu itu uh, Ingat enggak ya Yang pas episode ini jadi Habib Anies kan baru selesai bangun uh, hmm. perluasan Masjid Riyad. Iya. Hmm. Hmm. Di depan itu ada ruko-ruko, hmm. ada toko-toko. Hmm. Kemudian beliau bilang bulan Ramadan tuh beliau lagi sakit, ya lagi sakit dan menurut dokter sakitnya stroke. Iya. Hmm. Di antara sakitnya stroke, hmm. uh, beliau tidak bisa berbicara, ya, tapi bisa memberikan isya isyarat. isyarat. Hmm. Satu-satunya kalimat yang beliau bisa sampaikan dengan lantang saat itu adalah Allahu Allah 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 ya derjalal wal ikram Allahu Allah 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 mitna ala dinil Islam kalau itu bisa beliau subhanallah ya yeah. itu doa untuk meninggal Husnul khotimah sebagai Muslim itu keluar dari lisannya bisa selain itu isyarat. Yeah. dengan isyarat dalam kondisi seperti itu bulan Ramadan, hmm. Habib Anis itu me berniat membuka toko baru. Masya Allah. Di ruko itu. Ya, buka toko, Pero. baru kemudian beliau minta agar kurma disusun di situ ya, susunan kurma, kemudian beliau duduk di depan nunggu siapa yang akan beli. Ya Rob. Nah, itu berdagang hmm. ya. Padahal sudah dalam keadaan yang sudah seperti itu. Seperti itu. Jadi akhir usia itu bulan-bulan uh, uh, bulan Syawal tanggal hmm. 14 beliau wafat. Karena nah, termasuk ikut nyusun apa, peci, ah, iya. Ikut nyusun. Ikut makan? peci nanti baju Ikut nyusun kan, ya? Ikut nyusun dan ikut <laughs> makan mungkin. <laughs> Kemudian duduk di situ <laughs> ya nunggu pembeli. Itu Habib Anies. Dan ada salah satu orang yang pernah ngenger kalau kata orang Jawa ya orang hmm. Solo ngenger, ngenger kalau bahasa pesantren khidmah hmm. ya itu namanya Ustadz Ahmad Bayudowi ya, Masyarakat. di Sukoharjo sekarang beliau hmm. itu Ustadz Ahmad Bayudowi ini katip juga hmm. uh, biasa nulis ya di masjid ya, yeah. jadi katib ya, jadi Men tulisan khatnya bagus khatnya bagus ya khidmah kalau mohol tuh dulu yang bersihkan kipas angin kipas angin tuh hmm. Beliau beliaunya beliau hmm. diantaranya nah pernah Uh, dikasih nasihat sama Habib Anis itu nasihat itu buat saya indah sekali, hmm. ya indah sekali. Uh, bekerjalah, kalau kamu bekerja nanti kamu akan lebih ikhlas. aji bekerjalah, nanti kalau mm -mm. kamu bekerja kamu akan lebih eh, ikhlas. ikhlas dalam ibadah, dalam dakwah kamu akan lebih ikhlas. ikhlas. aji dulu saya bingung ya, apa kaitannya bekerja sama ikhlas? Eh, ikhlas, ternyata betul setelah kita bekerja tuh kita nggak akan bergantung sama pemberian orang, nggak ya. akan Betul. mengharapkan orang walaupun kita nggak tahu dapatnya berapa tapi kita akan berjuang benar, sendiri. Benar, benar, benar. Ya, itu, itu, itu nasihat yang luar biasa. Insya Allah. Hmm. Kepada Ustadz Ahmad Baidowi ya. Ustadz Ahmad Baidowi. Hmm. itu Beb, apa e, dulu Habib kan sezaman nih Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gersik Kemudian Habib Ja'far bin Syekhon Basurani kan sezaman. Itu dagang itu Beb. Kan sezaman, Beb, kan sezaman, Beb, kan sezaman, Beb. Masya Allah. dagang Allah. itu, dari musim Abu bin Muhammad segala, dagang, Habib Bakar bin, ya, dagang, habib Jafar bin dagang, dan para habib yang lain itu juga dagang, dan mereka kalau dagang itu betul-betul lurus -betul dua barang sekian. Nanti kalau ada yang beli bilang. Saya beli bil barokah, tidak mau. Mas, saya mas. bukan jual barokah, saya jual barang. <laughs> mau beli tidak mau tidak usah beli tidak apa-apa. <laughs> Gentleman ya. Gentleman yeah, ya, kalau karena barokah tidak usah. Tidak usah. Ya. usah, tapi mau beli tidak apa-apa. Karena saya jual betul nih, harganya benar. saya jual betul, ya. harga benar. Barang bagus itu ya. Kadang-kadang ketemu saling beli barang, ini beli barangnya bulan, beli barangnya yang ini. Insya Allah. Jadi ya, salah satu gurunya Haib Anies itu Ahmad bin Husain ya Al-Atas Al-Atas, Ahmad bin Husain ya hmm. Al-Atas di, di Solo Kemudian hmm. pindah lagi ke Hadramut di akhir usianya Itu reparasi jam Reparasi jam Ahli reparasi jam Masya Allah Jam tangan, jam ini ahli reparasi jam okay, okay. Haib Anies sempat mengatakan Saya dapat ilmu dunia akhirat dari guru saya yang satu Allah. Allah. Itu kalau uh, selesai buka reparasinya Atau tidak ada pasien yang harus reparasi Jam tertentu itu baca kitab sama muridnya, waktu baca kitab baca kitab, waktu reparasi reparasi, reparasi. jadi semua karena kembali ke manajemen waktu. Waktu, waktu, karena waktu bukan hanya untuk satu jenis ibadah, ibadah, ibadah saja. setiap perjalanan waktu itu ada hikmah-hikmah ter tertentu, tertentu. tertentu. Okay. makanya sangat aneh kalau sampai tadi ada mahasiswa oknum mahasiswa, oknum mahasiswa. Ayah, semester sekian kok. <tentu> kemudian dia tinggalkan, Tinggal, kuliahnya ya. karena alasannya mau ibadah. Iba ibadah. ibadah ibadah berarti dia menganggap selama ini dia lagi nggak ibadah gitu. iya, Masya Allah. itu yang antum katakan tadi membatasi bentuk kesolehan, Kesalahan. tadi itu termasuk seperti itu. Ajib istilah istilah baru. Baru baru. Masya Allah. Ini perlu di, anu. dibuat hashtag ini, Beb, ya. Nah, ada, 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 harus dihaciptakan ini. <laughs> oh, masya Allah. Tidak ya bisa dengan hashtag ini ya. Oh, zaman hak cipta ini sekarang ini ya. Masya allah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum Habib apa yang mau ditambahkan? Iya, uh, tadi saya dengar antum Sambil mengatakan ini ini ya, wedang yang nek. Masya, allah. Masya Allah. Saya boleh? sebenarnya dari tadi mau minum cuma, apa, <laughs> abis, subuh, subuh, subuh. Apa, boleh, 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 Jadi, uh, apa namanya? Uh, itu juga yang dilakukan ayah saya dulu ya. Saya lihat ayah saya. Jadi, banyak orang yang manggil saya ini Habib Anis, padahal sebetulnya saya itu Muhammad. Ayah saya namanya Ahmad Anis. Hmm. Ayah saya itu kalau waktu E, seringnya itu malam Habib ya, jadi malam itu dipakai untuk pengajian sampai kurang lebih jam 12, jam 1 malam dan tempat-tempat yang didatangi oleh ayah saya itu adalah tempat-tempat yang sangat e, sangat terbelakang sendiri, ter, ter, e, pelosok banget ya, jadi jalan-jalan e, masih belum diaspal, kemudian orang-orang yang sangat sederhana. Namun kalau sudah pagi hari itu pakai celana ya saya dulu, hmm. pakai celana, pakai sabuk, pakai sepatu yang Mengkilap itu ya mengkilap kemudian pakai baju yang rapi enggak pakai kopi ya di sisi rambut yang pakai minyak rambut ke pabriknya untuk uh, produksi sarung dan itu dilakukan kurang lebih sampai usianya sekitar uh, 65 tahun ya wafat di usia 72 sampai usia 65 itu masih pakai celana dan ke pabrik ngurus semuanya ketika sakit baru akhirnya uh, meninggalkan karena saya yang diperintahkan ke sana, tapi tetap semua keputusan itu masih di tangan beliau. Wadahal Padahal ayah saya e, meluangkan waktu setiap hari tiga jam untuk baca kitab, e, kemudian mengaji di rumah beberapa kitab tafsir dan lain sebagainya sampai waktu matanya minus itu, nggak hmm. meli, bisa melihat sakit harus pakai pembesar seperti lup itu. Hmm. Ya, jadi pembesar kaca sekarang nasi susah, tapi masih baca terus. Tapi di saat seperti itu tetap kerjanya luar biasa. Jadi memang e, sangat salah kalau merasa bahwa kerja itu salah satu bentuk tidak soleh atau merasakan bahwa itu bukan ibadah. Yeah. Karena sedangkan Nabi Muhammad SAW juga seperti bah, itu. Sebab kalau sebab saya jadi ingat, ini kembali lagi ke Habib Anies. Ini. Okay. Karena saya kumpul dengan Muhammad bin Anies. <laughs> ini, gitu ya. iya, <laughs> cucunya, Muhammad cucunya Habib Anies. antu menantunya Habib Anies. Nah, <laughs> jadi... Guru sekumpul, guru Zaini. ini, okay. ya, guru okay. sekumpul. Ini cerita saya dengar langsung dari sekumpul rekaman kaset Masya Allah. waktu rombongan Solo berangkat ke Martapura. Yeah. Kemudian kemudian ketemu guru sekumpul, guru Zaini ini ya. Guru, kita lebih suka nyebutnya orang-orang kan guru sekumpul, apa guru sekumpul gitu, okay. lebih lebih masyhur dengan julukan yeah. itu. Boleh yeah. kina uh, sehatin orang-orang uh, Banjar yang tim Hadroh yeah. yang ada di Solo jadi hmm. orang Banjar Solo tim hadroh hmm. yang dibawa juga Habib Anis untuk berangkat ke Martapura rombongan itu. Dinasehatin sama Guru Zaini. Guru Zaini mengatakan kamu jangan kira Habib Anis ini wali biasa. Ini wali besar. Nah. Cuman pandai menyembunyikan diri. Hmm. Nah, terus Guru Zaini ngutip kisahnya. Saya tahun uh, setelah Solo banjir, setahun kemudian jadi tahun 66 ya. Tahun 66 itu ke Solo lewat Surabaya. Dengan menyimpan di hati satu permasalahan. Cari jawabannya kemana gak ketemu, niat ke Solo ke tempat Haib mau minta nasihat untuk masalahnya, sama minta ijazah maulid simtud duror. Berangkat. Nah singkat cerita nih, sampai di Solo tanya masjid riyad di mana, ketemu masjid riyad. Waktu itu e, menjelang maghrib. E, menjelang maghrib, di gangnya masjid riyad itu, lorong menuju Uh, bagian Zawiyah masjid Riyad hmm. Menuju rumahnya Habib Anis itu Lewat situ masuknya Nah hmm. ketemu dengan seorang naik Vespa hmm. Pakai baju lengan pendek Naik Vespa vis, Pakai celana panjang ya Kemudian uh, Waktu itu pakai helm atau pakai topi selalu Pakisanya ya Dilihat siapa orang ini Setelah itu guru Zaini tadi Guru sekumpul masuk ke masjid Riyad Nunggu sholat maghrib hmm. Nah ketika sholat maghrib Guru Sungkumpul kaget, karena yang dilihat tadi naik vespa, pakai cana panjang, ya pakai lengan <laughs> baju lengan pendek, pendek tadi, ternyata waktu ngimami pakai imamah, <laughs> uh, pakai ima, imamah, uh, pakai sarung, baju lengan panjang putih ya imamah, ternyata itu Habib Anis, gitu ya. ya ternyata itu Habib Anis, jadi beliau ketika ke pasar ya pakai pakaiannya orang pasar. ke pasar, bahkan Habib Anis itu Dulu, kalau pergi keluar luar kota, uh, pakai celana panjang. panjang. Hmm. Kalau terbang naik pesawat, celana panjang Masya Allah. di akhir umurnya ya berubah pakai sarung. Ditanya ya. sama orang-orang, "Habib, kenapa sekarang kau pakai sarung?" enggak hmm. pakai celana panjang. Ternyata, hasilnya di sini beliau pakai celana panjang selama istrinya almarhumah. Ya, masih hidup uh, begitu istrinya wafat, beliau tidak pakai celana panjang lagi. Sarungan terus. Haji. nah ditanya sama orang-orang kenapa sekarang sarungan jawabannya untuk siapa lagi saya pakai celana panjang allah istimewa istimewa untuk siapa lagi saya pakai cana panjang beda saya, banget sama kita <laughs> <bedanya>. <laughs> artinya menempatkan suatu pada tempatnya, tempatnya. ya ada sufi Kalau ya, ya, sufi orang paham agama itu ya al hakim yang bijaksana yang bisa menempatkan dirinya di situasi apapun sesuai ilmu syariat nah, ya, sesuai nah, ilmu syari sesuai syariat dan nah, sekarang enggak jadi belajar agama kemudian meninggalkan orang tuanya ah, ini hmm. ya ada kan belajar benar. agama meninggalkan orang Banyak orang, orang tuanya cari ilmu meninggalkan suaminya <laughs> ya cari ilmu sunnah bukan ilmu wajib ya, ya. mau hadir solawatan ya. bagus hadir solawatan benar, benar. hadir maulid bagus ya. tapi menemani suami di rumah ini lebih, lebih, wajib. Lebih, wajib. lebih wajib, jadi kalau suaminya bilang kamu di rumah kan seharusnya dia tetap di wajib di rumah, nggak nggak keluar, kecuali belajar ilmu fardu yang suaminya tidak bisa ngajarin itu Betul. lain Betul. lain masalah. Ini fenomena Masya habis bener, di masyarakat ya. bener, nih bener. anak anak muda kalau nggak dijelaskan. Nanti Dan ada ngerti. yang alergi sama agama, takutnya gitu. <guluh> ya, ya. Wah, saya kalau belajar ilmu agama berarti nggak boleh. Nah, nanti uh, nanti kejar orang betul, yang fanatik lo ada ini, ada ini ibu-ibu uh, yang bilang ke anaknya, hmm. "Hati-hati lo ya, jangan belajar agama dalam-dalam." <tuk> oh, masya Allah, <tuk> jangan belajar agama dalam-dalam. Nanti kamu nggak suka dunia? Allah. Oh, masya Allah. Ya Allah. Ya Allah, novel suka sama dunia, suka suka sama dunia karena Rasul. Uh, mengajarkan doa Allah Robbana Ati Nafid Dunia Hasana. Hmm. Hmm. Kemudian Wa Khairu Mata Iha Dunia Mata. Saya tidak nyangka kalau larinya, ke sana, Bebe. Artinya ada kenikmatan kenikmatan dunia yang bisa dinikmati. Atip, ya, o -wangian. O wangian bagian daripada uh, dunia. Indahan dunia. Indahan dunia terus kalau juga apa namanya uh, Rasul sendiri dulu waktu ngajak rukana masuk Islam ha. kan tidak dinasihati dengan dalil atau yang lain diajak gulat sama Rasul ya, gulat. Ya, oh, makanya saya kepingin ya. belajar sama Habib Nurmagomedov ya kepingin sunah yang satu <laughs> ini <laughs> jadi dari sport yang dilakukan Rasul yeah. itu maka kalau kita niatkan sport meniru yeah. uh, olahraga yang dilakukan Rasul misalnya kita yeah. main futsal main basket atau olahraga panahan berkuda renang yang tidak melanggar syariat itu adalah sesuatu yang sifatnya juga ibadah, hmm. kan? Rata-rata anak muda sekarang kan lebih baik begitu menghabiskan waktunya selain ibadah, ya. Kemudian mungkin di kuliahnya, anak muda yang menghabiskan waktunya untuk sport itu sangat mengurangi libido yang ada di diri mereka yang tidak bisa disalurkan kepada satu yang halal. Hmm. Saya dulu waktu masih pernah anu be, pelaku ya Bebek? Iya. Masya Allah. <laughs> Jadi pengalaman pribadi. pribadi. Jadi saya dulu alhamdulillah mulai tahun 2096 ya sampai 2002 mungkin sekitar enam tahun saya ikut klub Bima Sakti Malang dan saya baru sadar sekarang ya, karena waktu dulu kita nggak kepikiran untuk pacaran dan lain sebagainya karena badan kita itu setiap hari hancur. Kita hmm. kena fisik, kita kata kita kena latihan, kadang-kadang sehari latihan tiga kali Jadi uh, Fisik untuk mikir yang enggak-enggak itu tertahan dengan Fisik yang sudah capek karena olahraga, olahraga. Nah, Tapi memang katakan uh, pengalihan ke olahraga itu memang harus benar-benar maksimal Jadi, uh, Rasul pun berolahraga gitu juga maksimal. kalau menikmati olahraga itu untuk yang baik saya rasa juga sangat ya, Ada ulama sekarang. yang ngasih nasihat itu Di antara fungsi olahraga itu, mensyukuri nikmat Punya Kamu badan sama Allah taala dikasih bisa olahraga, nah. sehat. Bersyukuri nikmat kesehatan tadi dengan cara berolahraga tadi itu. Betul. Ayahnya Habib Muhammad, ya. ayah Habib Muhammad Habib Hussein, semoga Allah panjangkan ya, usianya amin, dan amin. dan saudara-saudara dalam kesehatan, ketaatan, berusaha kuatnya juga. Ya, uh. Itu selain beliau aktif ibadah tentunya, hmm. tapi mendaki gunung. Oh pecinta alam ya. Pecinta alam, pendaki, pendaki gunung. Pendaki Maka kalau oh. kita lihat mobil high end-nya Majelis ar ya. nah itu dia, Uh, di atas ada tulisan nih uh, santri, pecinta San, santri, pecinta santri pecinta alam santri pecinta alam oh jadi suka naik gunung, ya, ya, naik gunung. artinya mendaki gunung ini hmm. juga bagian Fisik, dari ibadah betul ibadah yeah, kakek kalau dulu nenek moyangku seorang pelaut kita punya lagu kan yeah. saya punya lagu juga yeah. kakekku seorang pendaki Ya yeah. Rasulullah terima wahyu yeah, di juga yeah. iya. dan itu susah loh be yeah, susah, susah di itu, itu. Ah. baik gua atau gua Thur, thur yeah. dua-duanya itu susah sekarang kita mungkin kalau ke sana itu mungkin sudah ada, ada anak tangganya lah waktu itu kan berarti Rasulullah Mungkin setengah climbing ya. Jadi Rasulullah begini. Bayangkan Sayyidah Khadijah, iya? ketika mau nyamperin Nabi Muhammad saw. Seperti -se 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 -se. apa waktu waktu itu ya dengan cinta ya gunung pun ditaklukkan. Ya, dengan cinta gunung pun dit ditaklukkan. Indah sekali Habib. Nah, sebagai penutup Habib kita nggak yeah. terasa kita udah bicara 32 menit ini masyaallah nggak terasa ya 32 menit Habib Muhammad bin Anis ini ada jadwal yang uh, di daerah Muntilan sana. Hmm. Saya takutnya panitianya nanti marah ini gara-gara Habib Novol nanti kita dibuat alasan. <laughs> 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 ini terlambat <laughs> karena ditahan Habib Novel <laughs> Iya pasti, iya, iya pasti. <laughs> udah dipersiapkan uh, skenario <laughs> oleh beliau jadi kita uh, sebagai penutup Habib. Okay. Saya teringat uh, nasihatnya Abu Abbas Al Mursi radhiyallahu anhu kepada Ibn Athaillah. Kami ini kalau ada orang datang kepada kami memang ahli ilmu zahir, kita hmm. nggak akan bilang tinggalkan ilmumu, enggak. Hmm. Kalau datang kepada kami mau belajar dia seorang pengusaha, kita nggak akan pernah tinggalkan usahamu, enggak. Kalau datang dia seorang karyawan, kita nggak akan bilang kamu nggak usah jadi karyawan lah lagi. Acik. Tapi kita akan tempatkan dia sesuai Uh, kewajibannya kalau kamu jadi karyawan kewajibanmu apa di situ yang Masya haram Allah. apa yang yang wajib apa itu yang kita beritahukan Allah kalau kamu jadi seorang pencari ilmu kamu harus tahu mana yang wajib buat kamu mana yang haram hak-haknya kewajibannya hmm. dijelaskan sehingga setiap orang bisa menjadi muslim yang baik di bidangnya masing-masing ya -masing. eh, bidang masing-masing nah sebagai penutup nih Bib, mau saya ajak diskusi sedikit hmm. mungkin bisa tambah setengah jam lagi nih <laughs> 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 Allahu a'lam ya tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu hmm. anhu dan tetangganya kita ingat Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, uh, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, semuanya pengusaha. Pengusaha. Sayyidina Umar pengusaha. Sayyidina Abu Bakar pengusaha. pengusaha. Sayyidina Uthman pengusaha, pengusaha, pengusaha. Sukses. sukses. Nah, Sayyidina Ali saja yang ahlul ilm, Ya, walaupun keluar juga berusaha, berusaha. tapi beliau ahli il, ilim. ilim sampai Rasul mengatakan ana darul hikmah wa ali babuha. Qala, kita mungkin lebih familiar dengan kalimat ana madinatul ilim wa ali babuha. Tapi dalam berbagai riwayat ana hikmah wa ali babuha. Uh, itu kita lihat Sayna Umar membuat perjanjian dengan tetangganya. Hari ini saya ke pasar. Buka toko ngecek bisnis di pasar hmm. kamu yang belajar sama Nabi Muhammad SAW besok ya kamu yang ke pasar saya yang belajar dengan Nabi Muhammad SAW tiap malam kita ketemu di sini ngobrolkan apa yang kita dapat <laughs> Allah. nah ini keren hmm. iya. artinya kerjanya uh, dapat cari ilmunya dapat uh, uh, apa hmm. manajemen waktu hmm. ya manajemen waktu yang handal dari orang-orang emang orang-orang pandai mengelola dirinya Betul, Jadi, waktu di manage luar luar biasa sebetulnya kalau umat nih paham hidup ini enaknya luar biasa, luar biasa. jadi muslim kamu nggak harus ninggalin pasar dan jangan tinggalkan pasar mm. jadi muslim kamu tetap bisa menjadi pendaki gunung allah, nah, allah jadi muslim allah. kamu masih bisa menjadi pemain sepak Seba sepak bola 6. jadi muslim kamu bisa juga jadi seorang pegu pegulat pegu ya jadi muslim ya. kamu juga bisa main hang Anggar, anggar betul ya. Bisa jadi Muslim, kamu bisa jadi ahli bela bela diri. diri. Jadi Muslim, kamu juga bisa ahli memasak. <laughs> ahli oh, mema memasak. memasak, jadi Muslim tidak membuat profesi profesimu hilang selama itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi jadikan profesi itu sebagai kendaraan menuju surganya masing-masing. Silakan Habib kalau saya rasa cukup Habib itu closingnya closing sudah luar biasa. Saya rasa cukup itu. Bagi yakin, saya Habib, yakin. yakin, yakin Percaya Habib, cukup. Sayang Habib. Sayang kalau yang sudah bagus itu dirusak sayang. Oh, ya, bagi Allah. saya begitu. Ajib sekali, luar biasa sekali. Cara Saidina Umar tadi ya. Naam, naam. Habib Muhammad yang mau ditambahkan? Enggak, Habib. Cukup tadi. Sudah so, cukup indah. Jazakumullah khairan, pemirsa ini obrolan singkat kami ini mudah-mudahan berkah manfaat amin. Nah, amin, jangan lupa ya jangan lupa, uh, subscribe like, subscribe channel saya Habib Nufar Alidrus, channelnya Habib Muhammad Ustadz Nusin Muhammad Al-Habsyi al Ustadz Muhammad Al-Habsyi nah, dan channelnya Habib Muhammad Bin Anis namanya apa Habib? Bin Anis TV bin, bin anis TV. tv, uh bin anis <laughs> tv Masya Allah, <laughs> ya nanti ini video akan kami upload di tiga channel ini ya Insya Allah. Insya, Allah, Insya Allah di channel saya channel beliau channel B Muhammad hmm. uh, dan hmm. tolong di share uh, kemanapun itu yang pertama yang kedua yang belum langganan nih yang belum langganan <laughs> channel Habib Novel Alidrus yang belum langganan ya segera berlangganan channel YouTube Habib Novel Alidrus hanya sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah belum termasuk PPN dan anda bisa menikmati banyak tayangan kajian yang kami siapkan khusus untuk pelanggan Hmm. Katanya orang Jawa, karena saya tinggal di Solo, jerbasuki mawo mowo beo. beo. Ya, iya. jerbasuki mawo mowo beo. Apa? beo. <laughs> ya. Kalau Imam Syafi'i kan dengan bahasa Arabnya ya. Kita, ya dengan kita dengan bahasa Jawanya. Jawa Jawa Insya Allah pemirsa kan lebih paham bahasa Jawa, Betul. daripada saya pakai bahasa Arab, Betul. karena <laughs> yang ngomong juga nggak paham. Ya. Daripada okay. nanti kita salah paham, lebih baik ya pakai bahasa yang kita pahami. Yeah. Ya, Insya Allah. Bener. Jadi, 99.999 99, rupiah belum termasuk PPN berlaku selama satu bulan dan anda bisa menikmati insya Allah banyak kajian yang khusus untuk pelanggan dan hasilnya kita gunakan untuk mengurusi banyak hal yang insya Allah manfaat. Waalaikumsalam. Uh, saya Novel bin Muhammad Ali Drus, Muhammad bin Hussein Al Habsi, Muhammad bin Anis bin Syab Mengucapkan jazakumullah khairan atas uh, waktu antum melihat kami semua. Insya Allah kita ketemu berikutnya saya akan main ke Pakso Numani. Numani. Kita tunggu Habib Insya Allah saya akan Allah saya akan syuting di Pakso Numani. Habibnya ada atau Habibnya lagi kemana? Tetap syuting. Saya akan syuting di Tiba tiba kita akan upload ya kita Alhamdulillah jazakumullah Terima kasih wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ا 둘라